Hari ini saya berada di galeri pemasyarakatan yang ada di Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT di salah satu pojok ruangan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM ini, tepatnya di bawah tangga ada galeri pemasyarakatan. Di galeri ini dipamerkan sejumlah hasil-hasil karya yang dibuat oleh warga binaan pemasyarakatan yang ada di wilayah NTT. Banyak sekali hasil karya yang dibuat oleh para warga binaan. Ada yang terbuat dari tulang-tulang seperti sepeda motor ini. Ada juga yang terbuat dari koran bekas, dari empurung kelapa, kayu-kayu, dibuat dalam berbagai bentuk seperti perahu. Ini karya dari Lapas Lembata. Ada juga tas modifikasi kain tenun NTT. Ini dari koran bekas. Ini juga dari koran bekas. Ini tenunan. Ada di sini saya ada background ini. Oke.